Dalam undang-undang, seseorang itu tidak bersalah sehingga dia dibuktikan bersalah. Tapi persoalannya, mengapa seseorang itu mengaku tidak bersalah walaupun dia tahu dia bersalah, peguamnya tahu dia bersalah dan ramai orang juga tahu dia bersalah? Paling dekat dengan masyarakat pada ketika ini, kes Niloufa mengaku tidak bersalah atas tuduhan tidak mengimbas aplikasi MySejahtera ketika merentas negeri ke nilai baru-baru ini. Jom kita fahamkan apa impaknya jika seseorang itu terus mengaku bersalah dan mengapa pula seseorang itu memilih membuat pengakuan sebaliknya. Bila dia mengaku tidak bersalah, I'm coming back to the question you just asked. Kenapa dia tak mengaku bersalah sedangkan orang dah tahu dia buat? Dia ada dua layer dekat sini. Pertama sekali, layer apa yang I buat apabila I dipanggil ke mahkamah, sama ada yang nak menentukan I salah atau I tak salah, hanyalah mahkamah. Dan mahkamah mengambil kira keterangan-keterangan serta bukti-bukti yang hanya ada di mahkamah. Mahkamah akan tengok apa yang ada dekat social media. Sebagai hakim, kalau you hakim, sebab tugas hakim, magistrate atau hakim, tugas mereka hanyalah menilai keterangan, bukti berdasarkan apa yang ada di mahkamah, bukan berdasarkan apa yang ada dalam social media. Court of law, bukanlah dengan apa, tapi bila social media ni, mereka adalah court of opinion, maknanya perspektif. Perception, perspektif, stigma. Jadi mahkamah tak boleh ambil lah, sebab itu kan isu-isu apa, dia berkenaan dengan emosi lah, kapan orang. Jadi itu I punya second layer. Second layer maknanya mahkamah hanya mengambil kira keterangan yang hakiki yang ada dekat situ. Bila dia kata dia tidak mengaku bersalah, bukanlah bermaksud dia tidak bersalah. Sama ada dia bersalah atau tidak, itu bergantung kepada keputusan magistrate atau keputusan hakim di akhir kes. You kena faham satu lagi aspek dalam sistem keadilan kan, our system of justice. Semua orang layak mendapatkan perbicaraan. Maksud dia, you buat ke, you tak buat ke, kalau you nak minta dibicarakan, you layak untuk, berhak untuk dapatkan perbicaraan kalau you tidak mengaku bersalah. Tapi tak bermaksud bila you tidak mengaku bersalah, maknanya you tidak akan di-declare tidak bersalah. Maknanya you akan menempuhi proses-proses keadilan, yang mana kalau mahkamah berpuas hati you tak salah, fine. Tapi kalau mahkamah berpuas hati berdasarkan bukti yang ditunjukkan you bersalah, mahkamah akan menjatuhkan hukuman setimpalnya. Jadi dalam kes ni, timbalan pendakwa raya lah, berdasarkan arahan pendakwa raya akan mendakwa mereka berdua ni. Bila kita persoalkan kenapa dia tak didakwa ni, kenapa dia didakwa A tapi bukan B, okay? Tapi sebenarnya kita pun boleh take part dalam proses keadilan dengan, kalau kita tak berpuas hati kenapa dia tak ada di-charge atau didakwa untuk tuduhan B, C, D, sedangkan kita pernah nampak kat internet memang betul mereka pernah buat, apa kita boleh buat, kita boleh report polis. Orang awam tak ada siapa terhalang untuk buat report. Bila dah jadi macam ni, sampaikan orang buat petition untuk apa, Niloufa di jail. Bila orang buat petition macam ni, benda ni ada mempengaruhi undang-undang ke? Boleh balik ke untuk digunakan? Kita berbalik pada apa yang I explain awal-awal tadi berkenaan mahkamah undang-undang dan mahkamah mahkamah pandangan umum ataupun court of law dengan court of public opinion. Ini dua perkara yang berbeza. You buatlah petition sampai berjuta-juta sekalipun, mahkamah dalam memberi pertimbangan terhadap keputusan yang akan dibuat, dan sekiranya mahkamah mendapati dia bersalah dan mahkamah perlu juga membuat keputusan untuk hukuman apa selepas itu, mahkamah hanya berdasarkan kepada bukti yang ada di dalam mahkamah, bukan sebab faktor sentimen, faktor persepsi orang dan sebagainya. Tetapi itu tak bermaksud mahkamah ni duduk dalam bubble dia, dia tak kisah orang luar. Tidak. Sebab mahkamah sekiranya mendapati seseorang yang bersalah dan mahkamah nak jatuhkan hukuman, mahkamah juga kena mengambil kira beberapa perkara. Sekiranya perkara itu adalah isu yang sensitif, isu yang besar, isu yang serius. Sebab orang semua tengah bising sebab PKP hari-hari naik, tapi orang-orang tu siapa-siapa boleh pergi sana sini lah. Apa yang sebabkan satu kes yang disiasat polis digugurkan daripada kertas pertuduhan by AGC? Oh, maknanya kes tu, pertuduhan tu tidak diteruskan.
digugurkan pertuduhan. Faktor yang paling ketara adalah apabila bukti tidak cukup, siasatan tidak lengkap. Sebab ingat, bila kita nak mendakwa seseorang, kita bukan dengar daripada apa yang masyarakat cakap. Bukannya sentimen orang cakap, tak. Kan? Kita berdasarkan bukti-bukti yang hakiki. So, bila I ada bukti berdasarkan kepada satu record, I perlu siasat betul-betul benda tu. Bukannya berdasarkan apa orang cakap, walaupun tak ada record, orang cakap macam tu, okay, kita boleh tuduh. Tak, bukan macam tu. Sebab mahkamah, itu bukan cara pendakwa raya mendakwa, dan itu bukan cara mahkamah menilai keterangan. Sebab keterangan ni adalah keterangan cakap hakiki yang ditunjukkan dekat mahkamah. Okay? Jadi, apabila satu kes tu digugurkan, apa yang I boleh speculate adalah pihak yang menyiasat ataupun pendakwa raya tidak berjaya untuk mengumpulkan atau tidak berjaya membawa bukti atau keterangan ataupun saksi yang patut ditunjukkan dibawa ke mahkamah untuk mendakwa seseorang.